Timnas Kriket Indonesia meraih keberhasilan di SEA Games 2023 Kamboja. Head Coach Kriket Indonesia, Nuan Siroman menjelaskan salah satu kunci sukses timnya. Cabang olahraga kriket Indonesia turut andil menyumbangkan medali yaitu 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada SEA Games 2023. Salah satu kunci suksesnya ada karena Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Kriket Indonesia atau PPPCI Abhiram S. Yadav yang selalu hadir di pinggir lapangan pada saat cuaca ekstrim untuk mendukung dan memotivasi para pemain. Kehadiran Abhiram sangat membuat Nuan Siroman senang. Sang ketua disebut tidak pernah senang-senang selama ada di Kamboja, melainkan terus mengawal para atletnya. Akhirnya membenarkan peristiwa tersebut, semua dilakukannya demi kecintaannya terhadap kriket Indonesia dan juga keinginannya untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya di ajang multi-event 2 tahunan negara Asia Tenggara tersebut. Wah, salut banget.